And then after dia go through cabaran-cabaran dia, dia pun berjaya ke next level. Hai. Tadi ada cabaran lain. Sorry, apa? Technical. So, saya di sini. Boleh tu? Hai. Jumpa kembali. Okay, kita dah standby dah. Tak ada lagi satu. Kita ada lagi satu. Alright. Kita ada guest speaker. Tanpa melengahkan masa lagi. Kita menjemput guest speaker kita pada hari ini. Million team member Fatiha Yassin. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I'll scream I'm loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my... satu letupan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and a very good morning. Okay, semua. Masya Allah. So, thank you so much for inviting me. Boleh dengar ke suara saya? Okay, alhamdulillah. Okay. Okay, so saya kini berada di Ipoh, Perak. Cuaca hujan sekarang ni. So kalau line saya tak okay, nanti bagi tahu eh. Hujan lebat lah pagi ni, Masya Allah. Kan, hujan rahmat kata orang. Okay, semua dah sarapan dan kita dah dengar, Masya Allah, tadi sharing ya, daripada coach-coach yang sangat luar biasa, testimoni yang sangat luar biasa, Masya Allah. Pagi ni memang highest energy. Saya pun teruja eh. Dah berapa kali SRD, saya tak pernah miss SRD. Bagi saya SRD ni satu suntikan ya, buat kita, buat saya sendiri sebenarnya. Okay, suntikan orang kata bagi semangat, supaya kita sentiasa berada momentum yang sentiasa bagi kita energy. Itu yang penting. Okay, so tadi lagu tadi fight song, kenapa saya suka lagu tu, sebab kehidupan kita ni sebenarnya kita perlu berjuang setiap masa. Tak kisahlah ya, kita kehidupan kita berlainan,
ada orang berjuang untuk keluarga, ada orang berjuang untuk diri sendiri, ada orang berjuang untuk kesihatan, ya, sakit COVID contohnya, nak berjuang untuk teruskan kehidupan dan sebagainya. Jadi hidup kita ni adalah satu perjuangan. Dan dalam Al-Quran pun Allah kata manusia ni tidak akan, orang kata akan diuji, sorry, akan diuji. Kita akan diuji sentiasa. So memang kita takkan lari daripada perjuangan. So teruskan perjuangan. Okay, cari community ataupun orang-orang yang boleh bagi you semangat dan support untuk teruskan perjuangan hidup ni. Okay, so kita nak start sharing pada hari ini. Alright, saya nak share sendiri boleh tak slide saya? Berapa orang dah ni? Ramai tak? Okay. Alright. Okay. So nampak slide saya? Okay. So hari ni hanyalah perkongsian daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada semua team coach yang sudi menjemput saya untuk sharing. Saya sekadar nak berkongsi pengalaman hidup saya sahaja. Mana yang baik tu saya harap dapat ambil pengajaran. Okay, so story hari ni insyaAllah best. So saya nak anda stay sampai ke akhir rancangan. Cik, akhir rancangan macam TV program lah. Okay, siapa yang keluar daripada Zoom ni memang rugi. Sebab slide saya yang terakhir lah slide yang the best ever. The best ever slide. So don't miss any slide, okay? Alright. Okay, so Masya Allah Tabarakallah, inilah transformasi saya dengan Herbalife. Okay, transformasi saya dengan Herbalife. Untuk pengetahuan semua, saya ambil Herbalife 3 kali. Tiga kali ya. Kali pertama, saya ambil Herbalife. Kawan saya, dia beli, dia bagi kat saya. Dia kata, nah minum ni jadi kurus. Dia bagi saya shake cappuccino sebab saya coffee lover. Dia bagi saya shake cappuccino dan dia tak ajar pun cara nak bancuh sebab dia pun tak minum Herbalife. Dia bagi saya. Jadi saya bancuh shake cappuccino tu macam saya bancuh air Milo letak air panas. So apa jadi? Bancuh shake dengan air panas dia berketul-ketul eh. Saya minum, oh tak sedapnya. Itulah kali pertama saya minum shake. Dah lah bagi start now pack tu ada shake, ada Pro F3 dengan ada tea mix. Itulah saya tak minum dah. Maksudnya membazir je semua. Sekali je saya cuba. Tu yang pertama. Yang kedua, lebih kurang setahun ke 2 tahun selepas itu, saya try lagi Herbalife. Kakak ipar saya beli online. Murah kot online. 50% online. Kakak ipar saya beli online. Okay? Dia beli banyak-banyak. Dia kata, nah kau minum ni nanti kau kurus. Beli online kan? Sekarang kan banyak jual online eh? Ada tak sekarang sini yang beli kat Shopee ke Lazada? Ada tak? Tak ada eh? Bagus. Okay. Kakak ipar saya beli eh. Dia beli tadi. Saya pun cuba tapi tak kurus lah. Saya pun pelik lah. Asal lah. Kalau tengok kat website kat, dekat internet semua orang minum Herbalife kurus. Apa sah aku minum tak kurus ni lah. Kan saya pun pelik eh. So kali ketiga bila saya nampak ini yang turning point dia eh. Bila saya nampak adik saya turun 7 kilo. Adik saya banyak jerawat. Kulit dia become better. Saya tanya kau makan apa ni kan? Dia cakap Herbalife. Saya gelak. Aku dah 2 kali kau try. Kan? Dia kata, try lah lagi sekali. Nak try belah lagi sekali. Tahu lah, nak try ke tak nak lah. Tapi dah sebab nampak dia turun 7 kilo tu, so saya pun tak apalah, try je lah kan? Okay, so saya try. So inilah adalah result saya. Saya turun 40 kilo. Tu dia eh. Masya Allah, Tabarakallah. So walaupun umur saya 40 tahun, okay, tapi saya rasa ada tak macam umur 20 tahun dulu? Ada tak? Kita boleh buat 20 years challenge eh. Okay, untuk pengetahuan semua, saya dah 10 tahun makan nutrition Herbalife. 10 tahun, ini adalah result dia eh. So kalau anda nak nampak muda, cantik, okay, so anda kena makan Herbalife. So ini adalah 10 tahun result makan Herbalife. Masih hidup, masih sihat dan bertambah fit. Tu nanti kita cerita nanti eh. Suami pun ada 2 dah. Nanti kita cerita lain eh. Kan? Okay. Alright. So anak 1, anak 4. Okay. Tu dia. So kalau anda dengar cerita-cerita tentang Herbalife ni sakit buah pinggang lah apa benda. Herbalife ni mendatangkan kesan yang tidak baik. Tu semua tak betul. Okay. Tak betul. Anda perlu dengar orang yang betul-betul consume ikut program Herbalife.
bukan orang yang consume yang beli kat Shopee, beli kat Lazada, bukan. Okay? Itu semua mitos, dongeng semua. Kena dengar pada orang yang consume ikut program coaching ataupun daripada coach anda sendiri. Okay? So, bila orang kata-kata tentang belai, diam je. Okay, diam je. Because we know it's not true. Alright. Selain pada tu, saya juga consume belai waktu saya pregnant. Cute tak saya pregnant? Gambar belah kiri, pregnant anak ketiga. Kan? Gemuk ke? Tak gemuk. Kan? Belah kiri tu pregnant anak ketiga. So, belah kanan, pregnant anak keempat. Belah kanan tu, besoknya saya bersalin. Besoknya saya bersalin belah kanan tu, ya. Macam tak pregnant kan? Jadi, Alhamdulillah, Masya Tabarakallah. Saya pregnant, saya naik 10 kilo je. Tapi, belah kiri tu waktu saya pregnant, saya aktif Zumba. Belah kiri tu aktif Zumba. Belah kanan tu, saya tak miss 5K steps setiap hari. Masya Allah, Tabarakallah kan? Luar biasa ya, kita punya nutrition. Saya ambil shake, saya ambil semua produk Herbalife waktu saya pregnant. Okay, disclaimer eh. Disclaimer. Ada orang tak tahan ambil timix ke waktu pregnant kan? Saya ambil semua eh. Disclaimer. Okay, saya suka Herbalife okay, sebab dia satu syarikat yang global. Kan, senang nak pergi mana-mana negara dah ada Herbalife. Dan bila kita sebut global, maksudnya dia kukuh. Negara lain approve Herbalife sebagai satu nutrition yang sangat berprestige. That's why saya suka Herbalife, okay? Cuba tengok graf ni. Graf ni menaik. Which means orang consume Herbalife ni makin meningkat. Maksudnya nutrition, the nutrition works. Orang ramai jadi sihat. Okay, itu sebab graf tu naik. Dan lagi satu, bila graf tu naik, meaning kita ada peluang untuk buat bisnes Herbalife. Tak kisahlah part time ataupun full time. Okay, so you see the graf. Makin menaik. Tahun 2020, 8.93 bilion. Okay, so kita ada peluang kat sini. Ramai orang nak consume Herbalife, so ada peluang bisnes kat sini. Alright? Okay, dan saya suka sebab kita punya leader dalam Herbalife adalah seorang medical doctor. Okay, so kalau medical doctor boleh lead this company, so company ni insyaAllah okay. Medical doctor knows about human kan? Tahu tentang kesihatan dan sebagainya. Okay, bukan calang-calang orang. Alright? Okay, so dan dia ada banyak di 95 buah negara. Ada tak produk yang ada di 95 buah negara, guys? Ada tak? Tak ada. Only Herbalife je. Masya Allah. So, kalau rasa-rasa bercuti kat Indonesia, nak try shake Wildberry ke, kita boleh purchase dekat Indonesia. Kan? Jadi, best. Okay? Itu yang saya suka. Maksudnya, sesuai untuk semua culture, semua background, tak kisah tua muda, semua boleh consume Herbalife. Okay? 95 countries. Banyak tu. Dan saya suka juga dia punya kualiti dia jaga daripada dia tanam sampailah dia buat eksperimen. Okay, shake tu ya Allah, dia punya testing dia beratus-ratus kali sebelum sampai ke consumer. Quality is number one in Herbalife. So, ini yang saya suka. Okay, so these are the barisan doktor pakar yang jaga kita. So, imagine you minum shake yang dijaga oleh doktor-doktor ni. You minum tea mix yang dijaga kualitinya, standardnya oleh doktor-doktor ni. Tengoklah PhD lah, master lah, MD lah. Kan macam-macam. Kita pun tak ada PhD nak cakap lebih-lebih pula. Betul ke betul? Orang yang tak ada PhD pun cakap lebih-lebih kan? Ni diorang ada PhD. Kan? Okay. Lagi satu, kalaulah Ronaldo pun boleh consume Herbalife, tentulah kita pun boleh consume. Okay? Sebab Ronaldo is the number one football player in the world. So, of course, kita tahu harga dia sangat mahal. So, if Ronaldo boleh consume, kita pun boleh consume. Dan saya suka, Herbalife ada semua. Untuk luaran dan juga dalaman. Okay, that's why I'm so in love with Herbalife. Dah 10 tahun makan nutrition. I cannot wait to expose my result. 10 tahun akan datang lagi when I am 50 years old. I cannot wait. Gitu ya. I cannot wait. Alright. Okay, so saya just nak buka sedikit minda anda, ekonomi pada hari ini. Sometimes kita memang tak cukup gaji kita ya. That's why kita perlukan something side income supaya untuk menampung perbelanjaan harian kita. So why not, okay, dengan anda semua
anda semua consume produk Herbalife, join program, bila anda turun berat, why not just share dengan family ataupun kawan-kawan anda, okay? InsyaAllah, sharing is caring dan anda tak rugi apa pun. Anda dapat pahala sebab anda share kebaikan, okay? Dan kalau mereka turun berat, mereka dapat beribadah dengan lebih sempurna, MasyaAllah, pahala anda lagi berlipat ganda. And at the same time, anda boleh generate extra income. Siapa nak bagi RM500 sebulan, extra income, RM1,000 kan? Dan sebagainya. Okay? So, it's just untuk anda buka minda pada hari ini. Anda semua bukan setakat peserta program, tapi anda juga adalah sebagai seorang yang boleh menginspirasikan orang lain juga. Okay? Okay. Mudah je. Ya Allah, mudah saja. Dapatkan Herbalife Nutrition Pack ni. Okay, tanya coach anda bagaimana. Dan anda boleh ajak kawan anda untuk join this program. Sebab program ni memang bagus. Okay, saya pun tahu ramai yang dah turun berat dengan program ni. So, why not kita invite? Alright? Okay, so senang saja nak invite orang, kita guna produk dengan serius, dapat result. Lepas tu kita berkongsi je dengan orang ramai. Dan jangan risau tak tahu nak explain program tu, coach anda akan bantu sebab kita mempunyai support system yang sangat bagus, okay? Alright, so a little bit about myself, okay? So saya Fatia Yasin, umur 40 tahun, ada berkahwin, anak 4. So ini sedikit latar belakang education saya. Saya bukanlah nak menunjuk, tetapi saya just nak buka minda anda. Sometimes kita ada rasa, mungkin ada rasa fear untuk approach orang yang mungkin ada latar belakang education, nak approach cikgu, nak approach doktor, engineer dan sebagainya. So don't be scared. Kalaulah sponsor saya tak approach saya, mungkin saya tidak berada dalam Herbalife ni. Okay? Jadi jangan fear. Kita anggap orang, kita perlu anggap kita nak bantu dia untuk turun berat. Itu saja. Jangan anggap dia doktor ke dia ni tak. Untuk pengetahuan anda, customer saya majority doktor. Majority doktor gitu. Okay, so terima kasih kepada sponsor yang mengajak saya untuk join this program. Okay, so kita flashback sikit. Okay, so saya bermula sebagai peserta seperti anda. Itu adalah saya, dua orang anak waktu tu, dua-dua boys. Berat, saya tak ingatlah masa ni 100 lebih. Tapi waktu saya join challenge tu, saya dah 100 kilo. Okay, so sedikit story, waktu ni saya dah resign kerja. Saya resign kerja bukan sebab saya nak buat bisnes ke apa, tidak. Saya resign kerja sebab anak saya yang kedua tu, yang saya dukung tu, dia, saya hantar tiga orang babysitter, semua give up nak bela dia. Okay, sebab saya hantar pagi, dia nangis sampai petang. Jadi saya pergi kerja, saya tak tenang. Saya hantar dia, waktu saya pergi kerja, saya nangis, dia pun nangis. Jadi babysitter kesian tengok baby nangis sepanjang hari kan. Kenapa dia nangis? Sebab saya fully breastfeed dia. Walaupun saya pump susu letak dalam botol, dia tak nak consume melalui botol tu. Dia nak direct breastfeeding. Okay? So saya tukar, even saya tukar tiga babysitter pun still the same. Jadi saya terus buat decision, saya jumpa boss saya nak resign. Saya fast decision maker. Fast decision maker. Saya tak fikir nanti aku tak ada duit lah. Saya tak fikir benda tu. Saya tak fikir benda tu Tak ada duit ke apa benda, saya tak fikir. Saya terus jumpa boss saya, saya nak resign. Sebab anak saya problem, okay? Waktu tu bos nak naikkan gaji lah, nak bayar babysitter lah, semua kita akan sponsor. Saya kata, no, it's not about that. It's about my child. Alright, so saya resign, saya jadi suri rumah, zero income, tak ada duit. So apa jadi, berat saya makin naik. Dan bila saya nampak adik saya turun 7 kilo, dan saya pun try lah join. Kenapa saya nak join program waktu tu? Kerana saya nampak hadiah dia sangat menarik. Which is nombor satu, cash prize RM1,000. Kan? Saya si rumah, zero income, tak ada income, bestnya dapat RM1,000 waktu tu Dan saya confident sangat saya akan menang nombor satu. Gitu Tapi alamak, nak join program, tak ada duit kan? Si rumah tak ada income langsung. Waktu tu ex-husband saya, dia punya gaji saya ingat lagi RM1,300. Anak dua RM1,300, anak dua. Jadi minta pun tak dapat lah. Minta pun tak dapat. Jadi baik tak minta. Dah tahu dah jawapan dia. Okay. So
saya teringat ya, ada seorang insan ni yang saya kenal. Okay, dia memang seorang yang berharta. Jadi saya gagahkan diri, saya jumpa dia, saya kata saya nak pinjam duit. Waktu tu yuran program RM399. Okay, RM399 waktu tu. Sekarang RM370 kan? Dulu RM399. Jadi saya pinjam duit dia, saya kata insyaAllah ujung bulan saya ganti. Sebab confidence level sangat tinggi kan? Aku menangnya RM1,000 tu. Okay? So confidence level tinggi ya? Alright. So saya pinjam, dia bagi pinjam RM399 dan saya join program. Bulan pertama saya join program, saya turun 7 kilo. Woo! Bulan pertama turun 7 kilo. Excited, nama dipanggil on stage. Masa tu kita offline ya. Nama dipanggil on stage. Saya naik stage. Excited. Oh, top 10. Top 10. Eh, ada peluang ni. Sekali bila announce, saya tak menang. Nombor 1 tak. Nombor 2 tak. Nombor 3 pun tak. Masya Allah. Saya macam, eh, aku tak menang. Turun 7 kilo. Rupanya dorang lagi turun 12 kilo, 10 kilo kan. Saya pun, saya gembira dalam sedih, gembira turun 7 kilo tapi sedih lah macam mana aku nak bayar hutang orang ni dalam masuk program pinjam duit. Okay, so saya pun jumpa, saya jumpa kawan saya, saya jumpa orang tu lah. Saya kata kat dia, sorry saya tak dapat bayar sebab saya tak menang tapi saya turun 7 kilo. Dia excited, turun 7 kilo, ya Allah. Dia kata bagusnya, bestnya, maksudnya program tu works. Dia cakap kat saya, kau ni nak turun sekilo setahun pun susah. Kau perasan tak kau join program ni sebulan kau turun 7 kilo? Saya pun, baru perasan. Baru saya perasan, ya Allah. Rupanya aku join program ni, aku dapat ilmu. Aku boleh kontrol aku punya eating habit. Aku boleh tukar eating habit aku. Aku turun 7 kilo, betul juga eh. Lepas tu kawan saya tu, dia bagi saya lagi duit. Dia suruh saya masuk second time. Saya punya malunya nak ambil, dia kata tak apa, masuk lagi. Saya pun ambil duit dia, lagi sekali saya ambil duit dia dan saya join program. Bulan kedua, saya join, saya turun lagi 7 kilo guys. Wow. So 2 bulan dan 14 kilo hilang. 7 kilo turun lagi, saya excited bila nama dipanggil atas stage. Saya top 10 juga kan? Sekali tak termasuk pun top 3. Tak menang juga. So tak menang, ya Allah, saya gembira dah turun 14 kilo. Tapi saya sedih juga, alah macam mana nak bayar hutang orang ni kan. So saya pun pergi kat dia balik kan, saya macam sedih juga. So dia tanya, ada lagi tak program ni? Saya kata ada, dia bagi saya duit lagi. Oh saya sedih masa tu, nak nangis. Dia bagi saya duit lagi, dia kata masuklah program tu. So saya masuk lagi, saya join kali ketiga, bulan ketiga. Okay, bulan ketiga saya join, saya turun 6 kilo. Masya Allah, so 3 bulan saya dah settle 20 kilo guys. Saya turun 6 kilo, saya excited, nama dipanggil top 10. Kan, top 10. Lepas tu, saya terkejut juga sebab saya tak menang. Saya tak menang lagi, ya Allah. Macam mana ni nak ganti duit orang ni kan? Saya jumpa dia lagi, saya kata sorry, saya tak dapat nak ganti duit lagi kan. Lepas tu dia kata, ada lagi tak yang program ni? Dia tanya. Ada. Dia bagi lagi duit. Saya tak nak ambil. Dia cakap ambil lah, join lagi kan. Sebab dia excited tengok saya turun berat. Lepas tu, saya pun ambil duit tu, saya join lagi. Kali keempat, saya turun lagi 6 kilo. So total loss saya dah 26 kilo. 4 bulan, 26 kilo. Dan nama saya dipanggil top 10 dan saya menang nombor 1. Selepas 4 bulan join program, menang nombor 1 tu, gambar saya tengok senyum lebar dan saya tak ada baju dah waktu tu. Saya terpaksa pinjam baju opah saya tu, baju arwah opah saya, sebab baju semua dah besar-besar kan. Terpaksa pinjam baju arwah opah saya dan saya bangga pegang duit. Tapi ya Allah, time saya menang nombor 1 lah, peratus penurunan berat badan sama dengan tudung oren tu. Jadi RM1,000 split 2 guys, dapat 500-500. Aku baru nak bayar hutang orang. Tapi happy je kan. Okay, so
saya pegang duit, okay, ambil gambar semua kan. Lepas tu saya tengok duit ni kan, saya teringat lah sebab saya apa, pinjam duit orang kan. So saya jumpa balik orang yang meminjamkan duit untuk saya join program ni. Saya kata kat dia saya ada RM500, saya nak bagi. Lepas tu dia kata, oh ni saya sedih lah. Dia kata tak apa, simpan duit tu. Simpanlah duit tu, dia kata. Simpan duit tu. Dia happy tengok saya dah turun 26 kilo. Dia halalkan semua yang dia bagi tu. Ya Allah, saya sebab gila lah. Saya sebab waktu tu, dia kata dia halalkan eh. Tapi kan waktu saya peluk dia kan, dalam hati saya cakap, ya Allah, berilah aku rezeki, ya Allah. Sebab aku nak ganti duit dia dua kali ganda. Dua kali ganda aku nak ganti duit dia. Saya memang sebab lah kan, ingat macam ni kan. So sebenarnya, dalam hidup kita ni ramai orang baik sebenarnya. Cuma sometimes kita tak jumpa the right person. Itu je. Okay. So, Masya Allah, tabarakallah, tahun 2020. 2019. Allah makbulkan doa saya. Anda tahu tak yang pertandingan yang saya join ni tahun 2012. Saya join 2012 ni, gambar ni. Dan tahun 2019, Allah makbulkan doa saya. Saya jumpa orang yang pinjam duit saya tu. Pinjamkan duit kat saya nak untuk join weight loss challenge ni. Saya bagi kat dia dua kali ganda duit. Dan Masya Allah, tabarakallah, since last year, saya sponsor dia setiap bulan produk Herbalife. Saya sponsor setiap bulan produk Herbalife untuk dia dan keluarga dia. Saya sponsor. Sebab saya terhutang budi sangat. Saya terhutang budi. Kalaulah tak ada orang nak pinjamkan saya duit, bagaimana saya nak join weight loss challenge? Bagaimana saya nak berada dalam Herbalife ni? Jadi saya memang terhutang budi ya. Sampai sekarang saya masih lagi sponsor dia dan keluarga dia untuk makan produk Herbalife ya. Alhamdulillah, moga Allah murahkan rezeki saya lagi. Okay, so sebab sikit eh. Ya, yeah? Okay, kita relax-relax eh, ni eh. Jangan ke mana-mana. Slide yang terakhir tu the best slide. Ha, okay. Alright, so lepas saya turun berat, saya excited eh. Coach saya, coach yang sangat cantik eh, Coach Fatin Najwa, ajak saya dan juga Mak Su eh. Saya panggil dia Mak Su walaupun bukan Mak Su saya. Coach Suhana, dia ajak saya untuk pergi satu event, okay, yang dinamakan Spectacular. Tapi saya nak pergi event ni sebab saya nak jumpa seorang ni je. Saya tak nak buat bisnes Herbalife, tak nak. Saya tak sukalah buat bisnes-bisnes ni. Saya nak jumpa seorang ni je. Mak Su tu, Coach Suhana, dia asyik cerita kat saya tentang Bob Firdaus. Dia kata Bob tu turun 66 kilo lah. Saya memang nak jumpa sangat Bob ni. Betul ke turun 66 kilo ni? Jadi saya ke Spectacular sebab nak jumpa Bob. Saya nak tengok testimoni turun berat je. Saya nak tengok testimoni turun berat je. Kan? Saya tak nak tengok yang lain pun. Saya nak tengok testimoni turun berat je. Jadi saya pun beli tiket Spectacular kan. Saya jadi supervisor waktu tu. Lepas tu saya seronok, saya dapat pakai cantik-cantik sebab kita pergi parti. Parti ke? Parti Lia eh. Kita makan-makan je. Adalah sikit-sikit Sheila Hamzah nyanyi waktu tu kan. Macam konsert-konsert jugalah kan. Tapi syok lah. Okay, dapat. Lama dah saya tak pakai cantik kan. Tengok tu, cantik kan. Okay, make up pun semua kan. Oh, dengan tudung manik-manik, lama kan. Walaupun pinjam. Kan, duit tak ada, tak apalah, kita make use apa yang ada eh. Alright. So saya ke Spectacular sebab saya nak jumpa orang yang turun berat. Gitu ya. Alright. Tapi kat Spectacular saya dengar sharing macam-macam. Orang turun berat ubah kehidupan. Ya Allah, kan. Contohnya saya inspired dengan pasangan ni, Mak Yang dan Pak Yang ni. Kan, kalau tengok kehidupan dia yang kat tengah tu, macam kita-kita je, biasa-biasa macam saya juga dulu. Kan, tiba-tiba tengok gambar rumah dia sekarang, Masya Allah, tabarakallah, kan, ubah kehidupan. Dah turun berat, ubah kehidupan. Saya pun, boleh macam tu? Oh, boleh rupanya macam tu, kan. Lepas tu, balik daripada Spectacular, saya start
buatlah saya, waktu tu offline kan, kita bagi flyers. Itu saya punya, itu best friend semua orang tu eh. Yang tudung hitam tu. Itu best friend semua orang. Dia memang dengan semua orang dia ada. Okay? Okay? Best friend satu dunia. Betul. Jadi saya start bagi flyers di stesen kereta api Ipoh waktu tu. Dan gambar yang semua tunjuk tangan tu sangat legend eh. Saya yang paling hujung sekali tu, sebelah coach Terence, coach yang Chinese tu. Saya sebelah dia. Waktu tu balik spectacular, kita semua decide lah nak tolong berapa orang dan semua. Okay, saya suka family sebelah saya ni eh. Okay, dan saya ucapkan terima kasih. Okay, ni gambar handsomenya jejaka ni eh. Ni ex-husband saya, suami saya yang pertama. Saya ucapkan terima kasih pada dia sebab waktu saya bermula dengan Herbalife, so dia banyak membantu saya. Okay, so ni ex-husband saya yang pertama. Cik, macam banyak suami lah. Okay, so Masya Allah, tabarakallah. Okay, waktu tu saya dapat beli kereta kan, seronoknya kan. Beli Proton R3 waktu tu, baru keluar R3 saya terus beli. Wah, dengan Sleep Herbalife. Okay, sleep gaji Herbalife tau. Jangan main-main. Sleep Herbalife laku eh. Okay, seronok saya. Okay, tapi waktu saya ambil kereta waktu pagi ni, okay, sebelah malam, waktu ni birthday saya ambil kereta tu sebab 6681 eh. Tu birthday saya, 6 Jun 81. Jadi saya happy ambil kereta waktu siang ni. Sebelah malam pula saya dapat berita yang berita yang sangat menyedihkan saya. Okay, suami saya menceraikan saya. Bayangkan eh, excited siang tu dapat kereta baru, malam suami kita cerai kita kan. Jadi saya pun terpaksa keluar daripada rumah kan, dengan tengoklah benda-benda tu kan. Jadi ini adalah satu perjalanan hidup saya yang sangat perit. Okay, so inilah saya lepas bercerai. Anak kecil saya tu belum umur setahun pun, baby lagi kan. Saya blur waktu ni, saya tak tahu nak buat apa waktu ni eh. Anak kecil-kecil, yang kecil tu saya, tak silap saya 7 bulan kot ya. 7 bulan. So saya, itulah, saya tak tahu saya nak buat apa waktu ni. Saya stres, saya hidup saya gelap. Saya tak nak jumpa orang langsung. 9 bulan saya duduk rumah. Saya tak jumpa siapa-siapa. Okay, 9 bulan saya duduk rumah dan saya tak lalu makan. Saya tak lalu makan, Masya Allah, thanks to our shake. Saya boleh minum shake saja. Saya boleh minum shake saja. Dan waktu tu nak beli shake pun tak mampu. Ya Allah, thank you Mak Su. Mak Su selalu bagi saya shake. Sebaik Mak Su duduk dekat, ya. Mak Su bagi saya shake kan. Dia selalu call saya setiap hari. Yang selalu call saya, Mak Su, Kak Pa, Fatin Najwa dan best friend satu dunia. Kan, nak tanya saya ni okey ke tak, apa semua kan. Itulah antara kawan-kawan kita kan. Masya Allah. Jadi, waktu saya 9 bulan dalam kegelapan tu, bercerai dengan anak kecil, tak tahu nak buat apa, tak ada income. Baru beli kereta, nak bayar kereta macam mana kan. Boleh pula Mak Su, Kak Pa, Fatin Najwa ajak saya pergi satu event, okay, yang dinamakan IOT. IOT ni seperti event yang bakal anda ikuti, iaitu ENLIT. Dapatkan tiket ya, dapatkan tiket. So, diorang ajak saya pergi event tu. Saya rasa macam, asal korang ni ya? Aku ni tengah sedih kot. Korang ajak aku pergi event? Please lah. Cik, tak ada, itu dialog tambahan. Tapi yang tu yang betul, yang asal tu betul eh. Asal korang ni ajak aku pergi. Aku tengah sedih kot. Aku tengah bercerai kot. Hei. Kau ajak yang aku pergi event. Lepas tu, saya buka balik buku saya eh. Saya buka balik buku yang saya pergi training, pergi event. Eh. Saya buka balik. Saya nampak orang ni yang gambar slide saya ni. Saya teringat kisah dia, nama dia Edgar Balbas. Eh, saya pergi satu spectacular dan dia jadi speaker waktu tu. Dia pun ada cabaran dalam hidup. Cabaran dia adalah dia nak buat bisnes Herbalife di negara lain dan waktu tu dia ada stok dalam 4,000 VP. 4,000 VP tu lebih kurang RM16,000 waktu tu eh. Jadi dia bawa stok dia, dia nak buka, dia nak apa, buat Herbalife di negara baru, tiba-tiba kena rompak.
naik kereta kena rompak. Bayangkan orang tu ambil kereta dia, dia ditinggalkan tepi jalan dengan suar dalam je. Lepas tu dia balik negara dia, dia pun berkurung dalam bilik. Macam saya berkurung 9 bulan kan. Dia pun berkurung, tiba-tiba sponsor dia, yeah, dia punya coach datang jumpa, dia kata, oh, Ega apa semua kan, hai semua, tanya khabar semua. Lepas tu dia kata, jom pergi next event. Jom pergi next event, ada next event ni. Ega kata, kau gila, aku dah lah lepas kena rompak apa semua, kau ajak aku pergi event. Saya teringat ni kisah ni, waktu saya punya sponsor, coach saya, mentor saya ajak saya pergi event. Waktu saya tengah sedih, berkurung, saya ingat story ni. That's why every event is important. Kenapa? Sebab mungkin ada story yang anda akan ingat, yang akan motivate anda, push anda untuk pergi, orang kata, open the next chapter in your life. So saya teringat story Ega ni. Lepas tu saya kata kat Mak Su, Mak Su, okeylah saya nak pergi. Lepas tu saya tanya tiket berapa, Mak Su pun cakap scan. Alamak, duit tak ada eh, saya pinjam lagi duit. Ha, muka ni memang muka pinjam duit, jadi korang jaga eh. Kalau saya message tu, saya nak pinjam duit eh. Tak ada, lawak je eh. Jadi saya pinjam duit, saya pergi kat Bangi waktu tu. Bangi, wah, naik bas kan, dari Ipoh kan. Ha, waktu saya pergi tu, saya sampai semua, Masya Allah kan. Ha, ada tak gambar? Ah, tu dia. Ah, tengok muka saya lepas 9 bulan bertapa. Itulah eh, mata bengkak, apa benda tak cukup cahaya matahari. Okay, so inilah saya kan, pergi event IoT. Saya tak tahu eh apa benda lah, tapi saya nampak seorang ni atas stage yang saya kenal, which is Coach Shai Aizat. Saya kenal Shai Aizat ni, lama dah saya kenal dia. Saya teringat eh, sebab saya tahu perangai dia macam mana semua. Bila saya tengok dia atas stage, saya di-sharing kan, ya Allah, budak ni betul ke budak ni? Ya Allah, saya kata kan, ya Allah, Shai ke ni? Kan? Macam dah jadi orang lain dah. Ya Allah, Shai ni kan? Jadi saya inspired. Okay, waktu tu saya inspired sangat, dan saya Coach Nick waktu tu suruh buat goals dan sebagainya. Saya pun tulis 50 goals. Anda tahu tak, 50 goals saya semua goals rumah tangga. Tak ada pun goals lain. Ha? Tak ada goals lain, tak ada. Semua goals rumah tangga. Nak suami, nak itu, semua. Rumah tangga je 50 tu. Okay. Sorry ya, saya memang banyak gurau. Tak apa eh. Okay, so balik daripada event IoT ataupun ENLIT yang bakal, oh, saya pun excited lah dengan ENLIT yang bakal diadakan nanti tak lama lagi. So balik je pada situ, saya ikut masterclass. Masterclass ni di KL. Saya di Ipoh. Jadi setiap bulan saya tak miss masterclass. Kenapa? Saya nak belajar online. Saya zero knowledge. Tak ada Instagram, tak tahu online. Kalau anda nak tahu, saya punya Instagram sekarang ni, Coach Fatihah Yassin tu, bukan saya buat tau. Bukan saya buat. Ha, yang buatkan saya punya Instagram tu, dalam ni, gambar ni, dalam ni, yang kat depan yang buat love tu, yang duduk tu, Coach Fia. Ha, dia tolong buat Instagram saya. Saya tak tahu macam mana nak buat account tu. Jadi dia tolong saya, dia buatkan account Instagram saya. So saya belajar step by step macam mana nak buat online business kan, waktu tu. Dan saya buat dream board saya yang baru. Bolehkan hidup saya? Saya terima kasih sebab apa share kat di. Ya. Tapi saya masuk kat Pak Martin, suruh saya pergi IoT 4 sebab saya memang lost. Saya tak buat apa-apa berlain pun sejak saya bercerai. Okay, saya start yang first ni lah. Goal saya memang saya dah buat 100% online lah. Okay, so dah lama saya tak buat dream board. Saya buat dream board yang baru. Saya tak tahulah you all boleh dengar ke tak video tu. Tapi saya kata saya nak buat online 100%. Okay, so itulah yang saya decide lah. Saya decide saya nak buat online 100% sebab saya ada 4 anak eh. Okay, so balik daripada KL, saya masterclass di KL. Balik daripada KL, saya balik daripada KL ke Ipoh. Saya ajar tim-tim kat Ipoh ni, kawan-kawan saya ni semua ni. Ya Allah, saya ajar Mak Su punya tim, Ustaz Azman, Coach Marina pun ada dalam ni. Masya Allah, Ustaz Azman sekarang dah
millionaire team, Maksu dah press team, nampak tak Kak Pa dah get team. So nampak tak bila kita keep on sharing, kita dapat bagi impact yang luar biasa kepada orang lain, kita pun juga akan berjaya. Okay, saya ajar. Sebab saya ajar, saya sayang dong ni semua eh. Gitu eh. Alright. So boleh tak kita main video ni sikit? Saya suka video ni, saya nak mainkan. It's gotta make you stronger. And the only way, the way to get your attention is through your heart. So you gotta get back up and keep moving forward. But it's too hard. Life is too hard. You don't understand. Garen, get back up and keep moving forward. Time out. I forgot this. This is a theater play. This is all I have to eat. Garen, just be grateful for what you do have. Get back up and keep moving forward. Resilient. People just need a voice. People just need a voice. And you can become the voice of the voiceless, but you've got to get through this. You've got to be able to get through this. Get back up and keep moving forward. Ah. Just keep moving forward. Belajar daripada event yang saya pergi ni, okay? InsyaAllah anda juga akan banyak belajar daripada event yang bakal anda pergi, iaitu ENLIT, okay? So dalam ni, video ni sangat impact kepada diri saya. Keep moving forward. You will be tested by your family, by your friends, by the news, by the weather, by everything. Kita akan diuji dengan family kita. Saya diuji, saya bercerai. Family semua tak nak makan Herbalife, diuji. Family cakap saya, apa ni, dah lah ada degree chemical engineering, tak kerja engineer, diuji, dikata. Okay, it's okay. It's okay, I pay my own bills, they don't pay my bills. Okay, remember that. Always remember that, okay? It's your life, it's my life. Okay, I tak interfere your life. Kenapa you nak interfere my life? This is my life. I decide my own. Okay, I keep moving forward, okay? So sekarang bila kita dah berada di tahap ni, baru semua senyap, kan? So kita just perlu keep moving forward. Tak payah cakap apa-apa, buat je. Itu je. Okay, so simple. Sama juga nak turun berat. Orang kata, buat apa nak makan Herbalife? Buat apa, kan? Orang kata macam-macam, kan? Okay, tak apa. Jangan dengar cakap mereka, dengar cakap coach anda. Itu yang paling penting. Coach anda dah turun berpuluh-puluh kilo kot.
anda nak dengar kata-kata diorang buat apa? Dengar kata-kata coach anda. Okay, just keep moving forward. Be with your coach, be with your group. Itu saja. Life is so simple, keep it simple. Okay? Ah, gitu. Alright. So, if you saya belajar satu daripada event ni adalah if you focus on the hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. Kalau kita nak fokus dengan sedih lah, dengan kecewa lah, memanglah kita akan suffer. Bila kita tengok satu masalah tu, kita tengok je masalah tu akan jadi bigger. Ha, tapi kalau kita fokus, lesson, apakah pengajaran yang aku dapat daripada masalah tu? Kita akan grow. Ha, so you guys nak choose mana? Nak suffer ke nak grow? Itu pilihan masing-masing. So waktu ni saya decide, saya choose nak grow. Ha, gitu ya. Ha. Okay, so Masya Allah Tabarakallah. Saya dijodohkan dengan seorang ni, alhamdulillah dapat juga merasa kahwin dengan orang putih. Korang tak rasa. So pada tahun maksudnya berbaloi saya buat 50 goals tu ya, 50 goals saya nak kahwin apa semua kan, dapat juga kahwin dengan orang putih ni. Tak tahulah kenapa dia suka saya, saya pun pelik ke. Mungkin saya selalu nyanyi kot. Cik, tak ada. Okay, so Masya Allah, Tabarakallah. Allah makbulkan doa saya awal tahun 2019. Okay, saya kahwin dengan dia. Alright, so. Okay, dan Masya Allah, ni adalah award yang saya menang, yang saya earn. Award ni kerana bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang yang saya nak inspire. Especially kepada customer saya, kepada tim saya ya. Okay, dan Masya Allah Tabarakallah, tahun lepas waktu pandemik saya beli 2 property, satu di KL, yang kat tengah tu di Ipoh ya. Saya beli penthouse 2 tingkat 6 bilik. Masya Allah, ni mak saya yang berkenan penthouse ni, jadi saya pun belilah sebab saya sayang mak saya. Dan yang kanan tu adalah rumah mak saya, saya renovate. Masya Allah, Masya Allah Tabarakallah, saya happy sangat. Okay, dan saya dapat qualify vacation ke Korea dengan anak-anak saya. Saya happy sangat sebelum COVID. Okay, sampai sekarang anak saya masih lagi bercerita tentang Korea. Dan Spain pun, okay, Masya Allah. Tapi sebab COVID kita tak dapat pergi Spain. Tapi Herbalife bayar cashback pada kita, Masya Allah kan. Tak dapat pergi Spain, dapat cash. Okay, so ni antara gambar-gambar di Korea. Semua all sponsored. Saya tak keluar duit langsung ke Korea. Dah lah waktu ni Herbalife bagi pocket money tu belanja. Pocket money ya. Pocket money sebab saya 6 orang ya waktu tu. Jadi saya dapat 6. Saya dapat 6 pocket money. Bayangkan. Buat apa nak guna duit saya? Semua duit Herbalife semua ya. Even duit pocket pun. Okay, untuk 6 orang. Okay, so saya dapat tukar kereta yang lebih selesa. Tadi saya beli R3 kan, nampak kan? R3 tadi, so saya tukar kepada Velfire ya, yang lebih selesa. Anak saya pun dah besar-besar. Yang nombor 1 tu dah tinggi pada saya dah. Baru form 1 tapi tinggi dia 164 dah. Gitu ya. Jadi, Alhamdulillah. Okay, dan waktu saya nak tukar level ke millionaire team, saya dilanda lagi satu cabaran hidup. Saya terpaksa memilih antara kerjaya saya dengan perkahwinan saya. So banyak cabaran waktu tu. Dan saya pun telah bercerai kali kedua. Okay, saya bercerai kali kedua. Bye bye suami orang putih. So 3 tahun perkahwinan kami ya. So saya okay je kan. So saya tetap complete meal team waktu tu, walaupun dalam keadaan cabaran yang sangat luar biasa ya. Saya complete juga meal team waktu tu. Sampaikan saya punya sponsor kan, Fatin Najwa, Maksud, semua tak tahu waktu saya dilanda dengan ni kan. Tapi saya relax je waktu tu. Saya fikir sebab saya dah done first cut kan, saya kena teruskan second and third cut. Saya perlu minda saya perlu kuat waktu tu ya. Okay, so Alhamdulillah Masya Allah, saya complete meal team waktu tu. Okay, so ini adalah big why saya, my parents and my kids. Okay, Alhamdulillah saya complete. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sponsor dan mentor saya. So yang gambar belah kiri yang tudung hitam, baju hitam tu, itulah adik saya yang turun 7 kilo. Gitu ya. So mereka ni budak-budak je. Dan sponsor dan mentor saya Coach Fatin Najwa dan Coach Syai Aizat. Kita orang memang selalu lepak sama kan. Okay, dan semua tim saya, mentor saya, Coach Terence, Maksu, Kak Pa,
Kak Syamim ada, Abang Amir, Kak Malang semualah. Diorang ni memang tahulah kisah saya. Anda nak tahu pasal saya boleh tanya diorang saya macam mana. Dan kepada tim saya, Masya Allah, bilalah nak pakai baju tu lagi? Sekarang dah boleh jumpa-jumpa kan? Kena cek baju baru. Okay. So, apa yang define kita adalah sebenarnya kita bangkit semula lepas kita jatuh. Kita bangkit semula lepas kita jatuh. Saya bermula sebagai orang biasa-biasa je tahun 2012. 2018, 2017 saya dilanda cabaran hidup. Tapi 2018 saya bangkit semula, rise after falling. And then 2021, Masya Allah Tabarakallah, saya rasa saya dah tahap, saya sekarang ni dah tahap bulletproof. I want to tell you guys, saya dah tahap bulletproof. Datanglah cabaran apa pun, saya dah bulletproof. I'm not scared of cabaran anymore. I'm not scared. Bring it on. I'm not scared. Saya dah bulletproof dah. Saya tak takut langsung sekarang ni. Masya Allah, tabarakallah. Okay? So, ini semua adalah daripada event-event yang saya attend. Okay? So, jangan miss event yang akan diadakan ni, ENLIT tu. Believe me, it's going to change your life. Okay? It's going to change your life. Okay? No harm pun attend event tu. Attend and then anda boleh decide. Itu je. Attend je dan anda boleh decide. Okay? So, saya just nak share kat sini. Okay? Jangan screenshot ya. Masya Allah, tabarakallah. Waktu saya attend yang event NLIT tu, yang pertama IoT, kita panggil IoT dulu, saya punya income adalah sekitar RM300. Okay, so Masya Allah tabarakallah, sekarang Herbalife bayar saya lebih kurang RM47,000 ke RM50,000 lah sebulan. Masya Allah tabarakallah. Okay, so nampak tak dalam tempoh 3 tahun je, anything can happen kalau you focus dalam hidup. Yeah, you fokus dalam hidup. Yang penting pergi dulu ENLIT. Tengok apa option yang anda ada kat situ. Okay? Alright. So, ini adalah event. Dan speaker-speaker yang dalam flyer ni, ya, yeah, saya kenal semuanya. Saya kenal diorang ni semua. Dan saya inspired. Ya, yeah, diorang.